kali ini kita akan ganti busi. Jadi busi ini kurang lebih sudah 3-4 tahun gak diganti. Luar biasa. Tapi motor ini tetap masih bisa berjalan normal. Hanya performanya menurun. Ya. Kita ganti busi. Seperti apa penampakan businya setelah kurang lebih 3 tahunan tidak diganti. Sebelumnya sudah dikendorkan dengan kunci busi ya. Sekarang tinggal diputar saja. Ya, ini dia udah berhasil terbuka. Bisa dilihat ya. Pembakarannya baik. Ternyata pembakarannya masih baik. Di sini alat-alat yang digunakan ada kunci busi, obeng plus. Nah, ini koplingnya sudah dibuka, ini bautnya, dan ini busi pengganti yang baru. Masih baru. Pemasangan busi sudah selesai, sedikit dikencangkan. Ya, sudah. Tinggal kita pasang kabel businya. Ya, sudah kencang. Setelah ini tinggal kita coba tes nyalakan. Kilometernya ya baru 73.000 plus minus. Normal. Ternyata akinya soak. Ya, itu tadi kurang terurus, tidak terurus. Kita coba menggunakan kickstarter. Ya, sekali selah langsung nyala. Ya, kita coba tes lagi. Sekali selah langsung nyala. Sudah, maka proses penggantian busi pada Fiction Oil 3C1 sudah selesai.